Punya nikmat tu sampai tak terkira. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada manusia boleh hitung. Nikmat diberi kita tak ada hitung. Nikmat dia berpaling lah, asar tu dia memalingkan. Nak tahu tak tahu kita pergi hospital. Macam-macam penyakit ada di sana. Penyakit dalam, penyakit luar, kanser, bau, macam-macam. Semua tak ada kat badan kita. Besar. Kalau Tuhan bagi kita sehari sihat, sehari sakit. Sehari sihat, sehari sakit. Oh, melawang gitu. Ni kadang setahun tak pernah dia sakit. Sehat dia. Nah, dia terlupa siapa yang memberi. Al-Mu'ti. Al-Wahab. Itu semua nama Tuhan. Ya, i'ta pemberian. Sebab tu dalam dia beri dan dia tarik, kita mesti kenal dia. Mata a'taka asyhadaka birrah wa mata mana'at asyhadaka kahrah fahuwa fi kulli zalika muta'arrifun ilaih. Mata akta, bila Tuhan beri kita pemberian yang berbagai-bagai. Ya, kita tengok mata tuan-tuan, ada orang tak boleh lihat. Ada orang tak boleh melihat, jalan tegak berbagai tongkat. Macam mana? Kalau orang nak beli mata kita 100 ribu sebelah, kita nak jual tak? Tak nak kita tuan, 1 juta. Tapi jangan tanya Mak Dadah, dia jual kan? Dia nak dapat serbuk. Mata pun sanggup jual, buat pasal. Ha, telinga kita, kaki kita, yang kat tubuh badan kita pun kita tak boleh nak kira nikmat yang dia beri. Lepas tu nak dampingkan kita dapat mahabbah dengan Tuhan, kena wajib memandang ni'am, nikmat Tuhan. Bangun malam-malam, semayang tahajud, semayang taubat, menangis Allah Ta'ala, perhati nikmat Tuhan. Satu-satu, Masya Allah. Kalau dia terik je Tuhan, habis. Banyak orang tidur, bangun mulut dah sengit. Ya? Nak tangkap tangan dah tak boleh, rupa dah kena stroke. Ya, baru dia tahu tinggi langit rendah. Lepas tu nak berjalan tak ada makan, duduk dah bersuap. Sikit dia tuan tarik lah. Atau benda tu kena istirahat. Baru kita rasa fakirnya, hina, daif dia kita dengan Allah Ta'ala. Di atas rasa itulah baru kita rasa rapat dengan Tuhan. Ya, sebab jubilatil insan yuhib ilaman asna ilai. Diperangaikan manusia, dia akan kasih pada orang yang banyak memberi kepada dia. Maka siapa lebih banyak memberi selain daripada Ta'ala? Tak ada. Semua dia punya. Ya. Penyakit kita tengok di hospital macam-macam tu. Ya, kita tengok penggerun. Sekarang dia hantar sikit aje. Satu penyakit tak boleh tengok. Satu dunia mengelupa orang. Kita pun kena pakai tutup mulut. Sikit dia hantar orang. Hilang taiko. Ekonomi merudum. Oh, tentang tentum. Negara kocak kacil. Oh, sikit dia hantar orang. Belum digantar yang nampak, dia gulung dunia lagi. Kan? Sikit COVID dia hantar. Dia dah lintang pukang. Gitu, kan? Itu apa tu? Dalam berlaku COVID ni apa tentang ahli makrifat pandang apa? Dia mentajalikan Al-Qahri. Nama dia bernama Qahar. Kena, kena, siapa tak lagi? Doktor pun meninggal. Ya? Atau berapa besarnya kuasa besar Allah. Sebab sudah kita perhati, supaya sentiasa keperasanan kita dengan dia itu kuat, makin lagi terang. Ya, makrifat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaya maksud di sini apa? Kaya yang sebenarnya, yang tidak berhajat. Tidak berhajat, tidak terikat, tidak memerlukan. Sebab dia maha kaya. Selagi memerlukan, itu fakir. Ya, sebab dalam hadis, kalau sekiranya semua makhluk, ya, min insikum wa jinnikum ala qalbin wahid, sepakat, jin manusia sepakat, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, taat setaat-taat kepada Tuhan, tak ada satu pun menderaka, sedikit pun tidak menambahkan kemuliaan Allah. Tak ada. Kalau tambah bermakna dia kurang. Benda bertambah ni benda kurang. Boleh ada pertambahan. Maka Tuhan dah lengkap. Tak ada tambah lagi dah. Begitulah sebaliknya. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, pakat lawan Tuhan. Seorang pun tak ada taat. Sedikit pun tidak mengurangkan martabat ketinggian dan kemuliaan Allah. Itu kehebatan Allah Ta'ala. Ya, kita tidak. Ya. Bila orang sokong kita banyak kan, dan boleh sikit, boleh tinggal kita. Itu makhluk. Itulah kehebatan zat, ya, Allah Ta'ala Jalla Jalaluh yang maha hebat dan maha sempurna.